kill. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di channel kita Zizi Gaming. Gimana kabarnya semua Zizi Squad? Gua harap kalian semua baik-baik aja. Kali ini kita mau ngebahas mengenai trik sederhana bagaimana untuk bermain sniper yang bisa membantu kalian itu jadi lebih easy ya dalam bermain sniper. Buat teman-teman Zizi Gaming, jika video ini bermanfaat, nggak ada salahnya buat teman-teman klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah ya. Sebelum kita masuk ke penjelasan, gua pengen teman-teman itu ngelihat gameplay sedikit. Buat teman-teman yang tahu trik apa yang saya gunakan dalam video ini, tolong komen di bawah. Oke, langsung saja kita ke videonya. Mission success. Oke, itu dia tadi video gameplaynya. Buat teman-teman yang sadar gue pakai trik apaan, komen di bawah. Dan buat teman-teman yang belum tahu, nggak sadar lihat apaan, gue akan bagi penjelasannya. Gue nggak pakai emasis. Nggak tahu kenapa emasis itu kayak mengganggu buat gue. Gue ngiker kiri, ntar dia gerak sendiri ke kanan, ngikut musuh yang sebelah kanan. Itu sumpah ngeganggu banget. Oke, kita langsung masuk ke room. Oke, di sini teman-teman sadar ya. Kalau kita nggak punya crosshair dan hanya punya scope. Sedangkan pistol ada crosshair. Ini agak suaranya agak menggema, gue minta maaf karena pakai Discord. Oke, kita langsung masuk ke pengaturan. Jadi triknya adalah teman-teman menggunakan tombol yang nggak berfungsi buat gameplay teman. Nah, saya menggunakan tombol kontrol. Jadi tombol kontrol ini kita gunakan sebagai crosshair. Sebagai ganti crosshair maksud gua. Jadi teman-teman pasin aja ke tengah. Teman-teman pakai pistol seperti gua, terus geser ke tengah, pasin sendiri. Oke, jadi itu dia triknya. Nah, kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, gak ada salahnya buat klik tombol subscribe, bantu gua tembusin 1000 subscriber. Ya, gua respect buat teman-teman yang mau bantu. Oke, sampai sini saja. Semoga teman-teman sehat di rumah. Salam
Marhaban ya Ramadan. Sampai jumpa lagi di next episode.